Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Seperti yang sudah saya janjikan minggu kemarin, saya akan membuatkan video penjelasan mengenai kunci jawaban soal latihan mata uji GOI ya, atau kosakata JLPT atau Noriko Shikeng level N5. Hai, sebelum saya menjelaskan satu persatu kunci jawaban atau penjelasan mengenai soal kosakata ini, saya ulangi kembali bahwa latihan soal GOI JLPT N5 ini terdiri dari tiga jenis ya. Yang pertama, Tadashi Imi no Bun atau kalimat di mana di sini ada rumpang yang kosong. Kemudian kita harus memilih jawaban yang paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Kemudian jenis soal yang kedua yaitu onaji imi no, masih onaji imi no bung ya. Oh maaf, tadi tadashi imi no bung, sekarang onaji imi no bung. Di mana di sini soalnya kita harus mencari kalimat-kalimat yang memiliki arti yang sama dengan kalimat yang ditunjukkan pada soal. Seperti ini ya, ini kalimat soal di garis bawahi, kemudian kita pilih di antara 1 sampai 4 ini, manakah kalimat yang memiliki arti yang sama. Kemudian, jenis soal yang ketiga adalah kotoba no tsukai kata, cara penggunaan kosa kata. Bentuk soalnya seperti ini. Jadi soalnya hanya menuliskan satu buah kosakata, kemudian kita mencari di antara kalimat 1 sampai 4 ini manakah yang benar secara tata bahasa maupun secara kealamian bahasa dan artinya yang benar ya menggunakan kosakata ini. Jadi kalimat mana yang benar menggunakan kosakata ini. Seperti itu. Hai, mari kita mulai jenis soal yang pertama yaitu Tadashi Imi no Bun. Yang pertama, watashi wa imoto to titik-titik de sunde imasu. Saya dan adik tinggal di watashi wa imoto to titik-titik de sunde imas. Sunde imas tidak mungkin ada partikel de ya, kalau misalkan menyatakan tinggal di. Dan kita lihat opsi jawabannya ini merupakan bilangan. Berarti soal ini menanyakan atau mengungkapkan bahwa saya dan adik tinggal berberapa gitu ya. Karena di sini ada kanji futa-futa ini kan dua. Ya. Nah, untuk hitungan orang, yang paling tepat adalah yang nomor 4 ini. Eto futari de sunde imas. Ini ya. Futari de sunde imas. Kemudian partikel de ini digunakan untuk menyatakan jumlah berberapa, berdua, bertiga. Atau kalau semuanya minna de. Seperti itu. Berikutnya nomor 2, titik-titik o hita no de gakko o yasunde uchi de nete imashita. Saya tidur di rumah, tidak masuk sekolah karena titik-titik, karena titik-titik ya. Nah, ini di sini ada hita. Hita di sini kita sudah bisa mengasumsikan bahwa dia tidak pergi ke sekolah karena sakit ya. Nah, sakitnya di sini ada kata bioki, tetapi kalau bioki biasanya ya langsung saja bioki des. Jadi harusnya bioki de, gakko o yasunde, seperti itu. Nah, kalau ada kata hita biasanya dia berpasangan dengan kaze. Kaze o hita no de, gakko o yasunde uchi de nete imashita. Sambang, hayaku Tanaka-san ni titik-titik o kakete kudasai. Pilihannya okane, denwa, fuku, megane. Kakemas. Kata kakemas biasanya berpasangan dengan denwa atau dengan megane. Nah, untuk kalimat ini tidak mungkin kita memilih megane. Megane o kakemas artinya memakai kacamata
Sedangkan di sini kalimatnya tolong cepat, konteks kalimatnya ya, tolong cepat hubungi Tanaka-san melalui telepon. Jawabannya denwa o kakete kudasai. 4 番 Kirei na titik-titik no naka ni tegami ga haitte imasu. Di dalam titik-titik yang cantik atau yang bagus ada surat. Nah, surat kita langsung saja image-nya atau asumsinya pada pasangannya ya. Kalau surat ada amplopnya, karena surat itu terdapat di dalam titik-titik yang kirei. Nah, untuk kata amplop dalam bahasa Jepang adalah futo. Kite itu perangko, hagaki itu kartu pos, tofu. Tofu. Ya, bukan. Ini hanya untuk mengecoh saja. Tofu artinya tahu deh, show. Hai, gobang. Yamashita-san wa karada no titik-titik ga warui so desu. Katanya Yamashita itu badannya titik-titik. Ada warui, titik-titik ga warui. Nah, yang biasanya berpasangan dengan warui bisa kimochi ga warui, kibun ga warui, kuai ga warui. Tetapi kalau kimochi tidak mungkin karena di sini ada karada. Begitu juga dengan kibung. Jadi yang paling tepat di sini adalah guai. Guai ga warui so desu. Karada no guai, keadaan ya. Keadaan badannya tidak begitu sehat. Kalau kibung ga warui itu ke kayak perasaan badannya enggak enak. Tidak usah menggunakan karada lagi. Langsung saja kibung ga warui desu. Kalau kimochi ga warui itu lebih ke perasaan hati, pikiran gitu ya. Misalkan atau menyentuh sesuatu yang bagi Minasang itu menggelikan atau menjijikan. Seperti menyentuh ular itu kimochi warui. Kimochi ga warui. Kalau kibung ga warui itu ya bisa karena emosi, tidak nyaman, marah, dan sebagainya. Sugi, rokubang. Kurai desu ne. Gelap ya. Heya no titik-titik o tsukete kudasai. Dari kata-kata gelap ini, kita sudah bisa langsung menebak bahwa yang dibutuhkan adalah lampu. Lampu wa nihongo de denki desu. Denki o tsukete kudasai. Nanaban. Titik-titik ni haita no de karada ga atatakaku narimashita. Badan saya menjadi hangat karena, nah ini haita no de. Kita bisa menjadi panas karena berarti kita menyalakan sesuatu pemanas ya. Pemanas di sini adalah stobu. Maaf. Stobu itu kompor ya, maaf, dambo. Dambo pemanas. Dambo nih, maaf salah. Titik-titik nih haitan deh karena saya sudah furo des, maaf. Masuk ya. Kalau dambo itu iremas ya, dambo misalkan dambo no dengging o iremas, itu menyalakan dambo artinya, maaf. Eto ofuro ni atau furo ni haitan deh atau karadaga atau takaku narimashita. Ya, badan menjadi hangat karena kita masuk ke dalam ofuro atau bathtub. Yang tentu saja airnya air panas ya. Hachiban. Ehagaki o dashitai desu ga ikura no titik-titik o hareba ii desu ka? Ini pertanyaan konsumen kepada petugas pos. Saya ingin mengirim kartu pos. Sebaiknya saya menggunakan perangko yang harga berapa? Menggunakan perangko di sini menggunakan hareba ya, dari harimas menempelkan. Ya, sebaiknya saya menggunakan perangko yang harga berapa? Ha, untuk perangko dalam bahasa Jepang itu kite. Segi, toshokan wa o watatte sugu desu. Ya, Anda akan mendapati toshokan segera setelah menyeberangi apa? Yang diseberangi itu apa? Biasanya kan jembatan, sungai, dan sebagainya. Yang paling memungkinkan di sini adalah hashi.
Jadi setelah menyeberangi jembatan di sebelah sana, itu ada ya, segera setelah menyeberangi jembatan kita akan menemukan Toshokan atau perpustakaan. Chiban. Uketsuke de o harate kudasai. Tolong bayar titik-titik di resepsionis. Yang biasanya dibayar, kalau kata di sini bisa okane oharaimasu, ya. Kipu oharaimasu. Tetapi kalau kipu itu tidak di uketsuke. Kalau membayar kipu itu di stasiun, ya, di loket. Jadi yang paling benar atau tepat adalah okane o harate kudasai. Silakan bayar bayarkan uangnya di uketsuke, di bagian penerimaan. Juichiban. O wakashite kudasai. Wakashimasu. Ini pasangannya, ya, pasangan sejatinya itu oyu. Oyu o wakashimasu. Menjarang air atau merebus air, memasak air. Juniban. Wajibu desuru yori mo miruho ga suki desu. Kalau saya itu lebih suka nonton daripada melakukannya sendiri. Apa yang memungkinkan di sini ada sports, nekutai. Tidak mungkin ya. Nonton dan dilakukan arubaito. Bisa saja sih nonton orang arubaito, tapi kan tidak masuk akal di sini, tidak alami puru. Yang paling tepat adalah sports. Jadi saya lebih suka nonton olahraga daripada melakukannya. Jusang. Kino Yamakawa-san to de shokuji o shimashita. Kemarin saya makan dengan Yamakawa di, tentu saja, restoran. Mado no o kirei ni migaite kudasai. Tolong lap titik-titik jendela dengan sampai bersih. Mado no garasu. Kalau kopu itu gelas, ya. Kalau garasu ini artinya kaca. Jadi tolong lap kaca jendelanya sampai bersih. Jugo. Hiru gohan no ato de o nihai nomimasu. Nah, nihai ini kata atau hai-nya, ya, kata bantu bilangan untuk untuk jumlah cangkir. Dan di sini juga konteksnya adalah setelah makan. Setelah makan batang, tidak mungkin ya, butter. Mentega, kohi yang paling memungkinkan. Saya minum kopi sampai 2 cangkir. Tabako, suimas. Su pun tidak mungkin ya diminum. Juroku. Shiken ga chikai no de shikkari tatte imasu. Karena sebentar lagi mau ujian, jadi saya betul-betul mencatat. Mencatat materi ya untuk di pelajari. Testo tidak mungkin. Rekodo tidak mungkin. Pen juga tidak mungkin. Junana. De yofuku o kate morau tsumori desu. Yofuku o kau. Nah, kalau kegiatan membeli baju itu di mana? Tidak mungkin apa atau waisatsu atau kemeja, ya, skato, skirt atau rok. Jadi, dan di sini keterangan tepat, ya. Depato de yofuku o kate morau tsumori desu. Ekimae no titik-titik wa shokuryohin ga yasui desu. Shokuryohin, bahan-bahan makanan ga yasui desu. Murah. Bahan makanannya murah di tempat ini, ya, yang berada di depan stasiun. Nah, tempat ini tuh apa? Hoteru tidak mungkin. Spa yang paling memungkinkan. Biru juga tidak mungkin. Restoran juga tidak mungkin, ya. Kalau restoran ekimae no restoran wa tabemono ga yasui desu. Nah, kalau itu memungkinkan, ya. Tapi ini shokuryohin, bahan-bahan makanan. Hai, 19番. Oshite morata okane de gaikoku e ikimasu. Saya melakukan ini, kemudian dengan uang yang diterima dari ini, saya pergi ke luar negeri. Yang memungkinkan di sini adalah arubaito, ya, yang artinya kerja paruh waktu.
apa atau tidak mungkin apa atau osimas artinya apa ya? Ere beta kateng. Ere beta itu elevator kateng gordeng. Kyokai de titik titik ga hirakaremas. Hirakaremas itu untuk menyatakan sesuatu diselenggarakan sebuah event gitu ya. Kyokai di sini gereja. Yang paling memungkinkan adalah konsa toga hirakaremas. Kalau gita, bayoring, piano, biasanya diikuti dengan o hikimas. Gita o hikimas, bayoring o hikimas itu untuk menyatakan memainkan alat musik. Piano juga ya, piano o hikimas. Samui no de boshi o. Nah ini minasang harus ingat. Kata-kata memakai mulai dari kepala sampai kaki. Khusus untuk memakai dari kepala, kita menggunakan kata kaburimas. Boshi o kaburimas. Kalau di badan, kimas. Kalau kakemas, tadi sudah ada ya untuk kacamata. Hakimas memakai dari kaki. Seperti sepatu, kaos kaki, rok, celana. Nijuni bang. Watashi wa asa to yoru. Ha o titik titik. Saya titik titik gigi pada pagi hari dan pada pagi dan malam hari. Gigi diapakan? Gigi digosok ya. Kosakata menggosok gigi dalam bahasa Jepang adalah ha o migakimasu. Soji shimasu itu membersihkan ruangan, membersihkan rumah, membersihkan lemari. Araimas itu mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci piring. Kirimas artinya memotong. Kotoba no imi ga wakaranai toki wa jisho o kudasai. Nah, ini juga minasang tidak usah ragu. Kosa kata yang menyatakan kita membuka kamus, itu pasangannya adalah jisho o hikimas. Jadi di sini jisho o hite kudasai. Sugi, nijuyong. Ame ga futte iru yo desu. Kayaknya hujan nih. Natoka yo desu menyatakan sepertinya dugaan kita ya pembicara. Ame ga futte iru yo desu. Kasa o titik titik iru hitoga imas. Mengapa kita memprediksi sedang hujan? Karena kita melihat ada orang yang sedang memakai payung. Kasa o untuk kata menggunakan payung, memakai payung, kita tidak menggunakan kata tsukaimas, ya, tetapi pasangannya adalah kasa o sashimas. Sashimas ya, ingat-ingat, kasa o sasu, kasa o sashimas. Hai, 25 bang. Wakatta hito wa te o titik-titik kudasai. Silakan yang paham, untuk acungkan tangannya. Atau angkat tangannya. Untuk menyatakan mengangkat tangan, TO, agete kudasai. Kalau sashimasu itu menunjuk ya. Menunjuk ke arah depan. Misalkan Anda menggunakan pedang. Pedangnya orang samurai ya, katana misalnya atau pisau juga bisa sashimasu itu kan menginikan ke depan. Nah, menggunakan payung juga tadi ya, biasanya kan image payung itu payung yang panjang seperti itu atau yang pendek juga pasti agak diinikan ke depan, kemudian baru dibuka, lalu dipakai. Hai, Nijiroku. Eki de titik-titik hitoni michi o kikaremashita. Saya ditanyai jalan oleh orang yang titik-titik di stasiun. Awanai hito, tidak mungkin. Orang tidak yang tidak saya temui. Dengan orangnya saja tidak bertemu. Dari mana dia bisa bertanya. Terus, omuwana yang tidak saya pikirkan. Juga tidak mungkin. Shiranai, tidak kenal. Shiranai hito. Ni, michi o kikaremashita. Tsugi, taksi de ikeba party no jikan ni. So desu. Kalau kita berangkat menggunakan taksi, kayaknya bakal keburu sampai di tempat pesta. Untuk menyatakan keburu, ini biasanya ada kata jikang ni mani aimas.
Mani ai so desu. Nah, ini juga banyak yang menggunakan jikani mani ai mas itu tepat waktu. Memang artinya tepat waktu karena keburu nyampe di tempat janjian, di tempat pesta, atau di, sesuai jam yang telah ditetapkan. Kalau misalkan Anda menggunakan orang Jepang itu selalu tepat waktu, ini tidak bisa digunakan. Untuk menyatakan orang Jepang yang sifatnya tepat waktu, kita bisa mengungkapkannya dengan Nihonjin wa jikan o mamoru hito desu. Itu ya, jikan o mamoru, menjaga waktu ya, kalau secara leksikal, secara harfiahnya. Gitu ya. Hai, 28 番. Toshokan de hon o yonsatsu. Hai, kalau di toshokan kita biasanya me titik-titik buku meminjam. Nah, untuk meminjam karimas. Kalau di sini menjadi yonsatsu. Kimashita. Kalau kasih masa, pihak tosokangnya yang meminjamkan kepada kita. 29. Atsui no de mado o kudasai. Duh, panas nih. Ya. Karena panas, mado o kudasai. Supaya dapat angin, mado o akete kudasai. Tolong dibuka jendelanya, karena ini panas. 30. Iroiro to osewa ni honto ni arigatou gozaimashita. Ini juga pasangannya adalah osewa ni narimasu. Iro iro osewa ni narimashite, honto ni arigatou gozaimashita. 31. Dambo o ireta no de heya ga narimashita. Nah, ini tadi ya yang saya keliru. Dambo o iremashita. Artinya menyalakan dambo atau penghangat ruangan. Karena saya sudah menyalakan penghangat ruangan, maka kamarnya pun atau ruangannya pun menjadi hai, atatakaku narimashita. 32. Kono kusuri wa totemo desu. Obat, namanya obat itu kebanyakan pahit. Nigai desu. Sugi. Sensei ni hong o itadakimashita. Saya mendapatkan buku yang titik-titik dari sensei. Buku yang apa? Akarui. Akarui itu cerah. Tidak mungkin. Omoshiroi. Omoshiroi hong. Buku yang menarik. Isogashi tidak mungkin. Oi. Oi hong o. Tidak tahu kita daki master. Kalau mau menggunakan oi, sensei ni hong o oku itadaki master. Seperti itu kalimatnya ya. 34. Oyama-san wa karada ga no de yoku kaze o hikimasu. Nah, kuncinya di sini nih. Yoku kaze o hikimasu. Gampang atau mudah atau sering masuk angin. Orang yang sering masuk angin, karadanya yowai. Ini ya. Lemah. Tsuyoi kuat, jobu juga kuat, genki sehat. Ini yang tiga opsi yang lain tidak pas. Yang tepat adalah yowai. San jugo. Saifu wo otoshite komatte itara, hito ga okane o kashite kuremashita. Nah, bentuk pengandaian tara di sini untuk menyatakan waktu terjadi sesuatu. Nah, saifu wo otoshite komatte itara, ketika saya kesulitan dengan uang karena dompetnya hilang, kan dompet saya hilang. Nah, ketika itu ada orang titik-titik yang meminjamkan saya uang. Orang yang apakah? Itu orang yang baik hati tentu saja ya. Shinsetsuna hito. Kalau teinei, sopan, bendri, praktis, taiheng. Ya, taiheng, minasan sudah tahu. Sugi. Takayama ni noboru to kuki ga narimasu. Kalau kita naik gunung yang tinggi, maka udaranya akan menjadi usui. Usuku narimasu. Hai, tsugi. Kami no ke no yowana ito desu. Ini perumpamaan, perumpamaan membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Ito artinya benang.
Benang ini titik-titik seperti rambut. Nah, pilihannya marui. Kalau marui kan bulat ya, tidak mungkin. Kemudian hosoi. Hosoi itu kalau untuk badan kurus. Ya. Hosoi itu untuk menyatakan sesuatu yang memiliki panjang seperti tabung, payung, badan, gerbong kereta, batang pohon, dan sebagainya. Ya, hosoi. Rambut juga termasuk ya, karena dia panjang dan memiliki seperti volume tabung. Ya. Jadi yang betul di sini adalah kami no keno yona hosoi ito desu. Usui tipis. Tipis di sini untuk bidang datar ya, seperti kertas, seperti apa lagi ya. Tipis. Kalau dalam masakan, ajiga usui itu artinya rasanya tidak begitu kental, artinya agak hambar seperti itu. Sanju haji. Choto titik-titik kara denki o tsukemashou ka. Ini juga kuncinya denki o tsukemasu, menyalakan lampu. Berarti karena apa? Karena kurai. Hati-hati jangan tertukar dengan kuroi. Kalau kuroi artinya hitam. Kurai gelap, akarui terang, karui itu ringan. Ashita made ni kono shigoto o owarasemasu. Ini semacam janji atau ya tekad yang diucapkan oleh pembicara. Pasti akan saya selesaikan pekerjaan ini paling tidak sampai besok gitu ya. Dan di sini kata yang paling tepat adalah kanarazu. Zeng zeng biasanya kan sama sekali tidak titik-titik. Zeng zeng wakarimasen, sama sekali tidak mengerti. Kalau domo biasanya domo sumimasen, domo arigato seperti itu. Zehi biasanya kalau kita basa-basi ya, main ya ke rumah, ah zehi, zehi saya akan main. Atau bisa juga untuk menganjurkan sesuatu, misalkan saya kemarin nonton film ini, bagus. Nah kemudian saya anjurkan orang lain atau yang menyarankan orang lain untuk menonton juga, zehi, mite, mite kudasai. Segi. Isogashi kata no de, karena sibuk, hiru gohan o tabete imasen. Karena sibuk, saya belum makan siang. Kalau mo, biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah ya. Saki barusan, naka-naka. Naka-naka ini kata keterangan untuk menggambarkan sesuatu yang sulit terjadi. Misalnya kita mau naik bis, tapi bisnya naka-naka kimaseng, kok belum datang-datang juga. Gitu. Naka-naka de kimaseng, sudah mencoba naka-naka de kimaseng, tidak bisa juga. Seperti itu, jadi susah terjadi, susah terpenuhi. Hai, yonjuichi. Irasaimase, hai te kudasai. Haite kudasai domo, tidak mungkin kito yapari, tidak mungkin. Jawabannya adalah dozo, haite kudasai. Yapari itu artinya memang atau yapari, ya memang. Memang seperti itu. Isshokenmei benkyou shita kara asta no shiken wa daijoubu desho. Daijoubu desho. Nah, di sini ada desho. Ya, desho yang diucapkannya menurun. Daijoubu desho. Kayaknya tes besok akan ya siaplah karena isshokenmei benkyou shimashita. Karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini ada perkiraan ya, dugaan besok kayaknya bakal aman-aman aja deh itu tesnya karena saya sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang tepat adalah tabung. Menyatakan kemungkinan dugaan. Oh, ya hari sama saja dengan ya pari. Cuma ini lebih formal ya. Yonjusan, osoku natte sumimasen. Maaf saya terlambat. Basuga. Nah, ini tadi ya
Langsung saja, naka-naka konakata des. Bisnya nggak datang-datang, jadi saya telat. Mohon maaf. Sugi, gogo kara amega furu to kiite imashita ga. Saya dengar, mungkin di ramalan cuaca ya, bahwa akan turun hujan sejak sore. Furi hajime mashita. Naga di sini tidak untuk menyatakan yang berlawanan, tapi hanya untuk menghaluskan kalimat saja supaya tidak kaku. Nah, gogo kara ame ga furu to kiite imashita ga, ya hari memang sesuai dengan itu apa yang dia dengar. Ya hari furi hajime mashita, dan memang benar ini sudah mulai turun hujannya. Yonjigo. Osewa ni narimashita. Tanaka-san no koto wa wasuremasen. Nah, ini jawaban yang tepat adalah keshite. Keshite wasuremasen. Untuk kata keshite itu mengandung image bahwa kita punya tekad bahwa tidak akan melupakan Tanaka-san karena sudah banyak direpotkan. Zeng-zeng. Zeng-zeng itu biasanya negatif ya. Zeng-zeng wakarimaseng. Tidak, sama sekali tidak paham. Totemo sangat tidak pas untuk ini. Hotondo. Hotondo itu hampir. Atau sebagian besar juga tidak pas untuk kalimat ini. 46. Doyobi no byouki. Maaf. Doyobi no hikouki no kippu wa nakunatte shimaimashita. Doyobi no hikouki no kippu wa, tiket pesawat terbang untuk hari Sabtu, nakunatte shimaimashita. Yang paling memungkinkan adalah mo nakunatte shimaimashita, sudah habis. 47. Kino no shiken wa muzukashiku arimasen desu. Arimasen deshita. Tes yang kemarin muzukashi kunai, artinya sama dengan muzukashi kunai. Yang paling tepat adalah amari muzukashi kunai. Amari muzukashiku arimasen deshita. Tidak begitu sulit. Itsumo tidak pas ya. Tsuibun juga sama sekali tidak tepat. Yoku juga ya. Segi. Titik-titik renshu shitemo jozu ni narimasen. Nah ini saya berikan dulu jawabannya ya. Ikura renshu shitemo jozu ni narimasen. Di sini ikura di sini untuk menyatakan meskipun kita sudah mengeluarkan berbagai daya upaya tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Ikura renshu shitemo, berapa kalipun saya latihan, seberapapun saya berusaha berlatih, jozu ni narimasen. Hasilnya tetap saja jozu ni narimasen, tidak sesuai harapan. Tidak pintar-pintar ya. Kalau zuto itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Misalkan anata o zuto aishite imasu. Artinya saya tidak ada putusnya mencintai Anda gitu. Itsuka kapan-kapan, zehi tadi sudah dibahas. 49. Bas ga de rumah de jika enggak arimasu. Ada waktu sampai nanti bisnya berangkat. Untuk menyatakan masih ada waktu, kita gunakan mada jika enggak arimasu. Soro-soro itu segera akan, tidak pas tuh ini. Codo itu bertepatan. Misalkan pas sedang berhayal ingin mie ayam, ada yang mengirim mie ayam gitu ya. Codo mie ayam otabetai toki. Misalkan ada yang mengirim lewat ojek online gitu ya. Goji. Shukudai ga owarimashita. Nijikan mo kakarimashita. Nah, di sini bisa saja kita berasumsi, oh, sudah selesai.
Sudah menyelesaikan Shokudai. Cuma di belakang ini ada Nijikangmu Kakarimasta. Jadi menghabiskan waktu yang lumayan ya di sini, dan ada berarti ada perjuangan yang panjang supaya bisa menyelesaikan Shikudai. Nah, untuk mengisi rumpang yang ini yang pas adalah Yato. Yato itulah setelah berlelah-lelah, setelah berusaha, setelah ini Yato akhirnya Shikudai ga owarimashita. Ya. Kalau Kito artinya pasti. Sugu segera, mo tadi sudah. Nah, kalau mo Shikudai ga owarimashita itu datar saja, tidak ada perasaan yang bagaimana-bagaimana. Sedangkan di sini Nijikangmu Kakarimashita, ada perasaan sebuah perjuangan yang panjang akhirnya bisa selesai. Makanya jawabannya adalah yatto. 51. Watashi wa mada shigoto ga arimasu kara, kaete kudasai. Karena saya masih ada pekerjaan, pulang. Silakan pulang duluan. Silakan pulang duluan. Sakini kaete kudasai. Atau de nanti berarti. Koremade hingga saat ini, saiki akhir-akhir ini. Kabe ni, kakimashita. Kakimashita ini bisa berarti menulis atau menggambar. Kalau menggambar berarti objeknya adalah e. E o kakimashita. Kalau shashing itu kan foto yang kita ambil dengan kamera kemudian di print, itu shashing. Kalau ada shashing kemudian digambar, ya menjadi e. Tidak shashing lagi. Mainichi o tsurete sampo ni ikimasu. Kata tsurete ini bermakna membersamai, bersama, menyertai, seperti itu ya. Sampo ni ikimasu. Jalan-jalan. Jalan-jalan di sekitaran rumah, di sekitaran komplek, di taman, itu sampo. Sampo shimasu. Tapi kalau jalan-jalan ke luar negeri, dalam bahasa Jepang menggunakan kata ryoko o shimasu. Nah, kalau jalan-jalan, jitensha tidak mungkin, koto tidak mungkin, boshi juga tidak mungkin. Yang benar adalah ino. Ah, maaf, inu. Mainichi inu o tsurete sampo ni ikimasu. Setiap hari saya membawa anjing saya jalan-jalan, menemani anjing saya jalan-jalan. Gojiyo. Totemo tsurei ga fuete imasu. Fukimasu ini pasangannya adalah kaze. Kaze ga fukimasu, angin bertiup. Totemo tsuei, sangat kuat. Kalau ame yuki itu pasangannya dengan furimasu ya. Ame ga furimasu, yuki ga furimasu. Kalau sora ya hanya menyatakan langit saja ya, artinya langit tidak ada. Sora ga aoi desu, misalnya gitu. Langitnya biru. Mou sugu ga sakisou desu. Sakimasu artinya bermekaran. Sakisou desu sakimasu, masnya dihilangkan, ditambahi sou desu. Ini untuk menunjukkan dugaan. Sakisou desu. Yang bermekaran. Yang paling tepat adalah hana. Hana ga sakisou desu. Ha itu gigi. Kusa artinya rumput. Ame hujan. Osake ni yowai no de. Karena saya tidak kuat dengan sake. Artinya tidak kuat di sini adalah baru minum sedikit saja langsung mabuk. Gitu ya. Osake ni yowai no de. Itsumo o nomimasu. Karena tidak kuat dengan osake, saya selalu minum jus. Arokoro tidak mungkin karena sama saja dengan sake ya. Dan arokoro itu ya artinya ya alkohol. Alkohol tidak diminum sama mama ya, tapi ada minuman mengandung alkohol seperti itu. Gasolin ini mau bunuh diri ya kalau minum gasolin. Spotsu sangat jauh. 57. Tanaka-san wa ano
Akai o shite iru hito desu. Nah, ini juga kembali ke kaidah memakai. Kalau kata kerja yang digunakan adalah shimasu, itu biasanya digunakan untuk menyatakan memakai aksesoris. Aksesoris itu apa saja? Ya, seperti nekutai, jam tangan, nekuresu, seperti itu ya. Segi. Kodomo ga kaidan kara kega o shimashita. Anak-anak terluka karena titik-titik dari tangga. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah ochimas, ochite, jatuh. Oriru, oriru itu menuruni tangga kalau di sini ya. Taoremas itu tumbang. Misalkan ini ada pohon, kemudian tumbang menjadi seperti ini, taoremas. Note dari norimas. Itu untuk naik pesawat, naik kendaraan, naik sepeda. Kalau naik tangga, kita menggunakan agarimas. Lawannya, orimas. Ini jatuh. Jatuh, menggunakan ochimas, itu kalau misalkan jatuh dari, misalkan ini tempat yang tinggi, kemudian jatuh ke sini, ya. Itu ochimas. Tapi kalau misalkan minasang lagi jalan, kemudian tersandung, kemudian terjatuh, itu namanya korobimas. Korobimas. Beda ya dari jatuhnya. Kalau jatuh dari ketinggian, suatu ketinggian, menggunakan ochimas. Kalau jatuh karena tersandung, menggunakan korobimas. Gojukyu. Maaf. Gojukyu. Kabe ni okina karenda ga arimasu. Kabe ni okina karenda ga kakete arimasu. Mengapa kakemasu? Ya, kakemasu ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang digantung. Nah, karenda ini kan digantung di dinding. Biasanya ini kan karenda ya. Ini ada tanggalannya. Kemudian di sini ada bolongannya. Nah, kemudian ditempelkan di dinding. Karenda ga kakete arimasu. Tertempel di dinding. Ini jidoshi, kalimat intransitif. Kalau tsukemas, ini menempelkan dua buah benda. Misalkan, kalau minasang mencetak tugas, misalkan ya ada berapa halaman, misalkan dua halaman saja ya, minimal. Dua halaman, kemudian digabungkan, kemudian di strapless, nah itu tsukemas. Jadi menempelkannya seperti itu. Shimemas, kalau untuk menggunakan yang memakai shimemas, ini biasanya digunakan untuk dasi, necktie, shimemas. Atau shimemas ini kalau untuk fotokopian misalkan, biasanya kita kan memfotokopi tugas atau memfotokopi materi dari sensei. Itu kan berapa halaman per orangnya. Nah, itu setiap setnya di strapless itu juga bisa diisi memas artinya ya. Kalau ini, maaf, haite hairi mas. Masuk artinya sama sekali tidak berhubungan. Rokuju. Chotto omachi kudasai. Chotto omachi kudasai. Tolong ditunggu. Kenapa? Ima ocha o. Yang tepat, iremas. Ocha o iremas. Memasukkan ocha. Nah, kalau secara harfiahnya ya. Ocha o iremas artinya menghidangkan. Ima ocha o iremas kara. Tolong jangan pulang dulu. Karena ini saya baru mau menghidangkan teh. Nah, kemudian ocha o tsukurimas. Mungkin kita bisa saja terkecoh dengan ini ya. Untuk menghidangkan teh, kita tidak dalam bahasa Jepang tidak menggunakan ocha o tsukurimasu. Karena kalau ocha o tsukurimasu artinya kita memproduksi teh ya dari daunnya ya. Dari daunnya dipetik kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi teh, entah itu teh tunduk atau entah itu teh celup. Ocha o tsukurimasu. Mochimasu membawa, ya membawa ya. Wakimas. Wakimas itu mendidihkan ya, kalau tidak salah.
はい、61。風を、時は無理しないでゆっくり休んでください。Ini di atas tadi sudah ada ya. Kasih oh hikimans. Tidak usah jelaskan lagi. Karena muri sinai de yukuri yasunde kudasai. Artinya suruh istirahat. Kalau kaze of fukimas tidak mungkin. Karena untuk kejadian alam harusnya pakai partikel kaze ga fukimas. Rokujuni. Kono hen wa restoran ya mise ga ooi no de. Yoru mo desu. Karena sekitaran sini itu banyak restoran dan toko, maka malam pun nikiaka desu, rame. Yamada-san wa taisetsu na inu ga shinda no de totemo so desu. Kita bayangkan ya, taisetsu na inu. Anjing yang sangat dia sayangi itu mati. Makanya dia kanashi so desu. Kelihatan sedih. Kurushi itu misalkan orang miskin tidak punya uang, maka seikatsunya kurushi. It's 11 hours. Aduh ya Allah. Maaf. Hai, saya ulangi untuk kurushi ya misalnya seperti orang yang kekurangan uang karena apa miskin ya karena keuangan itu kehidupannya kurushi menyedihkan seperti itu atau orang yang itu apa namanya punya penyakit sesak nafas nah ketika bernafas itu kurushi ikiga kurushi kurushi desu kurushi so desu itai sakit tidak pas untuk kalimat ini urusai berisik. Rokujuyong. Kono michi wa itsumo kuruma ga oku arimasen. Kendaraannya tidak banyak. Jalan ini selalu kaitannya kalau kendaraan tidak banyak maka jalanannya sepi. Suite imasu. Suite ite. Lawannya suite ite, konde ite. Ya, kalau sering atau macet dan sebagainya, banyak kendaraan, itu konde imas. Roku jugo. Kono michi wa kuruma ga oi no de. Nah, jalanan ini banyak kendaraannya, makanya kalau banyak kendaraan, hayai cepat, abunai berbahaya. Isogashi. Sibuk. Kalau untuk jalan yang banyak kendaraan tidak pas menggunakan isogashi ya. Tapi kalau misalkan kosakata di sininya machi, kalau machi bisa saja pakai isogashi ya. Kono machi wa isogashi desu. Jadi nggak ada matinya siang malam selalu ada aktivitas. Akarui terang sama sekali tidak berkaitan dengan kalimat ini. Roku ju roku. Watashi wa ototo yori sega desu. Kalau minasan menemukan kata sega, ini pilihannya cuma dua ya, takai atau hikui. Dan sekarang di sini yang ada pilihannya adalah hikui. Watashi wa ototo yori sega hikui desu. Saya lebih pendek dibandingkan adik laki-laki saya. Nijikai pendek tetapi bukan untuk menyatakan tinggi badan atau tinggi yang berlawanan dengan tingginya sesuatu ya. Nijikai itu lawannya panjang pendek untuk yang mendatar gini. Ini misalkan pensil. Misalkan ya kono empitsu wa nagai desu. Kono empitsu wa nijikai desu. Ini nagai nijikai. Sukunai sedikit, yowai lemah. Sugi rokujunana. Sugo ga. Nah ini sugo ga pilihannya cuma warui atau i. Kita lihat belakangnya. Sugo ga nara raishu ni shimashou.
kita lakukan minggu depan saja, kalau segoga, kalau waktunya wari. Tidak pas ya, segoga wari. Rokuju haji. Arewa totemo i e ga nanode mite kudasai. Nah ini tadi di awal ada ya di penjelasan saya. Zehi menyarankan suatu. Arewa totemo i e ga nanode, karena film itu sangat bagus. Zehi mite kudasai. Silakan pas apa ya bahasa Indonesianya. Susah ya mencari padanannya. Zehi mite kudasai. Ingat saja, kalau untuk menyarankan, ya, zehi mite kudasai. Atau kadang ya cuma untuk basa-basi, ya, seperti tadi yang saya contohkan, misalkan diajak, ayo main ke rumah, hai, zehi. Itsuka okagaitai desu. Kapan-kapan saya akan datang, berkunjung. Hai, dua soal terakhir, yaitu rokujukyu hitotsu nihyaku gojueng desu kara, karena satunya, harga satunya 250 yen. Yotsu de, nah ini tadi ya, de, partikel de, menyatakan jumlah. Jadi kalau 4, 1000 yen. Kalau 4, taitei artinya biasanya, hotondo hampir, itu sebagian besar ya. Tabung mungkin, yang paling pas adalah chodo. Pas artinya. Chodo, yakuen desu. Hai, saigo. Haru na no ni totemo asui desu. Hari ini panas padahal musim eto haru itu musim semi. Musim semi itu harusnya sejuk ya, tapi ini kok panas. Natsu no desu. Natsu no yo desu, seperti musim panas. Hari ini panas padahal musim semi, kok kaya musim panas. Haru no yo desu. Nah, itu rashi itu untuk menyatakan misal, dan ini kalau rashi itu tidak tanpa no ya, tanpa partikel no. Langsung saja kata benda rashi misalnya. Kodomo rashi artinya untuk menyatakan kelakuan yang seperti anak-anak, kodomo rashi. Otoko rashi. Otokorashi itu misalnya kalau jalan kemudian naik mobil, kalau orang yang otokorashi dia akan membukakan pintu mobil untuk temannya yang perempuan, itu otokorashi. Sumori itu untuk menyatakan keinginan atau maksud. Koto itu artinya hal. Hai, demikian soal latihan goi bagian tadashi imi nobung ya, untuk kalimat dengan arti yang tepat. Jika ada pertanyaan, silakan minasan tuliskan di forum diskusi di Elena. Saya akhiri untuk penjelasan tadashi imi nobung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.